Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Allahumma firlahu, warhamhu, wa afihi, wa fuanhu. Segenap kru kerabat Selop turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Dikutip dari artikel langgam.id, diketahui, almarhumah merupakan sosok penyanyi legendaris Minang yang sangat terkenal dengan lagu Kutang Barendo. Hampir seluruh warga Sumbar era 80-an hafal lirik itu. Kutang Barendo yang kau populerkan takkan terucap lagi di bibirmu. Kincia tuo yang kau dendangkan takkan terdengar lagi seruanmu. Tulis akun Alfa Putra. Ternyata sosok penyanyi legendaris itu tak lain Melati, pelantun tembang Kutang Barendo. Beliau tutup usia hari Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023. Kabar duka dan ucapan belasungkawa membanjiri sosial media. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Seniman Rana Minang kembali berduka. Tulis akun Facebook Ipat Blonde sekaligus menandai akun Ardi Entertainment. Di sana juga diterakan, Melati meninggal pagi hari di rumah duka, Situ Juah, Ladang Laweh, Kabupaten 50 Kota. Karya lagu Ante akan selalu dikenang, katanya. Menurutnya, Rana Minang berduka, Rana Minang menangis akan kepergian sang legendaris. Engkau sang pahlawan yang telah mengharumkan Rana Minang ini, katanya. Demikian informasi yang kami dapat, terima kasih banyak atas menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, sampai jumpa di video selanjutnya.